أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولم في دارين آمن قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون al-mauta min qabli antal kauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun sadaqallahu al-azim am atau bal bahkan hasibtum apakah kamu menyangka antadkhulul jannata bahwa kamu akan masuk surga. Jadi Allah mengatakan itu. Apakah kamu akan masuk surga begitu aja? Tanpa adanya ujian? Walamma <tuh> lam <tuh> 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 Padahal Allah belum mengetahui Siapa yang alladzina ja'adu yang berjiat di antara kamu ilma zuhurin akan pengetahuan yang jelas wa ya'lama dan orang-orang yang sabar fi syadaidi dalam segala kesusahan kita perhatiin kata Allah Am hasibtum apakah kamu menyangka anta jannata kamu masuk surga begitu aja tanpa ada ujian tanpa ada tes dulu jadi semua mesti dites dulu kita mau sekolah aja yang dites dulu mau masuk pesantren dites dulu masuk kerja dites dulu Apalagi mau masuk surga. Dites dulu. Siapa kira-kira yang pantas? Siapa kira-kira yang layak masuk surga? Tempat yang sangat dimuliakan. Dan tempat orang-orang mulia. Walamma ya'lamillahu allazina ja'adu minkum. Lama atnya lam yang dimana Allah belum tahu siapa nih yang mereka itu yang berjiat di antara kamu siapa kira-kira yang sudah melakukan jiat jihad ada dua ada jihad asgor jihad akbar melawan orang kufar kres jihad kecil melawan nafsu itu jihad akbar siapa kira-kira yang melawan nafsu Siapa kira-kira yang melakukan jihad? Pengen tahu siapa kira-kira? Kalau -kira. pengen lihat, yang paling susah itu jihad akbar melawan nafsu. Lihat kalau umpama perang lawan orang kafir banyak ke yang ikut? Banyak. Preman-preman paling depan jadi imam. Tapi kalau ngaji, duduk di majelis ilmu, dikit yang datang <laughs> Itu yang susah Siapa bilang ngaji itu bukan jihad? Ya. Kata ulama, siapa yang mengatakan ngaji itu bukan jihad? Kurang akalnya Sedikit akalnya Kurang akal namanya apa? orang gila ya paling kagak idiot itu ya. makanya yang ngaji yang datang siapa ya yang orang-orang pilihan preman-preman nggak hadir di situ yang oke oke nggak datang karena apa berat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya guys seperti malam ini kita ibadah walaupun sepuluh terakhir ya di masa corona tetap kita begadang walaupun kita begadang di rumah ini kan melawan nafsu siapa yang mampu nah dialah yang melawan nafsu kalau oh, di malam ini dia masih tidur juga ibadah nah, di antara kita melawan nafsu. Wajah lama sabirina dan ya, ia mengetahui orang-orang yang sabar. Walamma ya'lamillahu allazina ja'du minkum wa ya'lamu as-sabirina wa ya'lamu as-sabirina ya boleh ini bacanya nasab ya wa ya'lamu as-sabirina itifaq qira wa ya'lamu as-sabirina dan Allah pengen tahu siapa yang sabar Siapa kira-kira yang sabar? Daripada bala, penyakit. Siapa yang sabar? Seperti ini zaman sekarang ini penyakit. Apalagi fakir, ujian, cobaan. Rodian, fisarawan, wodak, wodera. apakah dia itu? Ridho tuh? Dalam keadaan senang, susah, sempit, luas, lapang. Ridho enggak kira-kira. Keadaan seperti ini kita ridho apa enggak? Kalau orang ridho cukup teriaknya kepada Allah. Banyak-banyak kita istighfar. Banyak-banyak kita minta ampun. Enggak ada yang maha berbuat kecuali Allah. Enggak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Keadaan seperti ini sama. sama. Bahkan iblis, setan, Enggak bisa berbuat godain kita manusia tanpa izin Allah. Setan iblis minta izin dulu sama Allah. Mau godain manusia diizinin sama Allah. Silakan. Kalau enggak diizinin setan enggak bisa. Tapi dikasih bekal sama Allah. Ya, ya, dikasih bekal, setan bakal kabur. Banyak istighfar, la ilaha il Lallah. jangan perturuti nafsu senjata dikasih senjata dikasih bekal sama Allah gunakan bekalnya kayak kita masuk ke hutan ya yeah. ada ujian masuk ke hutan lalu dikasih bekal apaan bekalnya pedang kasih bekal pedang makan juga dikasih, dikasih bekal, pedang. Nah, ketika ada harimau datang, gunakan tuh bekalnya apa? Pedangnya. Dia tomprok sabut. Mati enggak tuh? Insya Allah mati tuh. Kenapa? Disabut pakai pedang. Tapi kalau kita masuk ke hutan, ya, bawa si pedang, ditomprok pedang yang dipakai. mati enggak? Mati sama kita hidup di dunia ini setan minta izin iblis minta izin kepada Allah untuk menyerang manusia kita ya untuk menyerang kita manusia lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah pun memberikan bekalnya kemudian ketika kita diserang oleh setan oleh iblis bekalnya kita enggak gunakan mati disuruh istighfar kagak mau <laughs> disuruh banyak la ilaha illallah kagak mau disuruh jangan memperturuti nafsu kagak mau pedangnya enggak digunakan mati gunakan pedangnya gunakan bekalnya biar apa biar selamat lawan nafsunya Ya. Jadi Allah pengen tahu siapa kira-kira yang berjiat, siapa yang sabar. Allah pengen tahu sabar enggak kira-kira. Sabar itu bukan hanya pengertiannya ya marah-marah, bukan walaupun enggak marah-marah tapi dia sebutkan selain sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadanya. Ya. Dia enggak sebutin sesuatu yang enggak disebutin yang enggak ditakdirkan kepadanya sabar namanya tapi kalau dia sebutin walaupun kagak marah-marah enggak -marah, sabar lu enak ya bawa lu kaya bawa gua mentukang ngut sampah <guruh> orang miskin lu orang kaya namanya enggak sabar Tuhannya sama, Allah Allah juga. Enggak mungkin Allah menzalimi kita, enggak mungkin. Allah kasih bekalnya semua. Kalau kita ibadah kepada Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semuanya mudah. Maya takinlah, ya jadilah umah kerajaan rezeki min Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah dan Allah akan berikan dia pula rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka lihat para ulama-ulama yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana subhanallah hidupnya tenang nyaman ya, walaupun corona Ngawang apa-apa ya <laughs> Padahal nggak mau ngapain kontrakan kagak punya, apa kagak punya. Cuma Allah doang, yakin aja mau Allah ibadah. Duitnya nggak bisa habis. -habis. <laughs> siapa yang kasih, siapa yang tanggung Allah? Gak yang lain. Kenapa? Karena dia pasrah kepada Allah. Siapa yang pasrah kepada Allah, Allah akan jadi pembelanya. Walakad kuntum tamannawna Fihi hazbu ihdata aini fil asli Al-mauta min qobli an talqawhu Haisu kutum laytalana yauman kayawmi badrin Sadaqallahu allahu alam misawah Nah, segitu aja <laughs>